Oke, sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Golek Bonsai. Perburuan bahan bonsai hari ini saya berada di perkebunan tebu. Rencananya mau berburu bahan bonsai, semak-semaknya seperti ini. Kelihatannya lumayan bahaya ya. Ada tetean, ada langut, dan yang lain. Tapi rencana saya mau berburu bahan bonsai serut. Kapintan nanti dapatnya apa, yang penting bermotif akan saya ambil. Oke? Saya cari dulu. Oke, Mas Bro. Setelah saya cari-cari, di sini saya menemukan ya. Nah, ini dia. Coba lihat dekat. Karakter batangnya atau bonggolnya istimewa banget. Bukan? Wih. Keren banget, Mas Bro. Jenis bahan bonsai ini fushu bulu. Oke, daunnya kecil banget ya nih. Sama kecil banget, Bang. Keren banget dan karakter bonggolnya keren. Tapi nggak seberapa besar ya. Tapi walaupun kecil-kecil, yang penting bermotif, Mas Bro. Oke, jadi saya ambil dulu. Oke, Mas Bro, proses penggaliannya mudah banget ya. Nah, ini tinggal potong-potong. Nah, kemungkinan saya potong ini agak panjang sedikit lah. Soalnya masih belum tahu ya. Belum tahu kira-kira ditanam dengan kemiringan seperti apa. Masih belum terlihat. Nanti daripada salah potong, lebih baik kerja dua kali, panjangan sedikit gak masalah. Nah, ini dia. Perakarannya pun juga meliuk-meliuk. Dan keren banget, batangnya juga sedikit fosil. Nah, cukup mudah itu. Nah, ini tinggal satu lagi. Oke, sudah selesai seperti ini. Batangnya keren banget ini, Mas Bro. Ini juga terubus, jadi kemungkinan dengan kemiringan seperti ini ya, ini akan saya potong agak panjang. Nah, segini ya, tapi karena ini agak lurus ya, jadi jelek ya. Tapi kalau dipotong sini nanti kayak kurang serasi, jadi akan saya potong sini aja, sini. Oke, saya potong-potong dulu bagian atasnya sekalian, biar bawa pulangnya nggak terlalu ribet dan juga sedikit terlihatlah motifnya. Kelihatannya istimewa ini. Ini ditanam langsung di pot juga bagus kelihatannya ya. Tapi masih menunggu percabangannya, ranting-rantingnya yang agak lumayan lama, Mas Bro. Perakarannya sudah terbentuk oleh alam. Banget. Nah, ini bekas potongannya tak lupa kita tanam lagi, Mas Bro. Nah, yang ini kemungkinan ini aja. Gimana menurut Anda, Mas Bro? Kecil tapi ya, ya nggak kecil, nggak kecil amat ya, small lah. Lumayan, karakter perakarannya keren banget. Oke, saya tanam dulu bekas potongannya. Nah, nanti kita lanjut cari lagi. Oke. Nah, ini saya
potong-potong jadi banyak supaya bisa jadi banyak juga ya. Sini. Ini. Karena jenis bahan bonsai ini walaupun cuma ditancep-tancepin seperti ini mudah sekali hidupnya ini. Oke, sekarang kita lanjut cari lagi. Mudah-mudahan saja bisa dapat yang lebih bermotif dari ini, oke? Dapat batang kayu. Nah, itu kan. Tapi ini dibuat seperti ini. Ditaruh di dalam akuarium juga bagus ya. Dibuat hiasan bonsai pun juga bagus, aksesoris bonsai. Dikasih sancang kecil-kecil tuh juga menarik ya, apalagi ada potnya. Lumayan, jadi kita bawa aja. Oke, di sini saya melihat ada satu jenis bahan bonsai lagi. Jenis yang sama ya seperti tadi, jenis bahan bonsai pucuk bulu. Kelihatannya karakternya meliuk-meliuk. Bukan? Oke, bro. Jadi kelihatannya karakternya lumayan meliuk-meliuk ya. Jadi saya tertarik. Jadi akan saya gali yang ini juga. Oke, saya gali dulu. Meliuk-meliuk tapi kecil. Oke, akan saya potong-potong dulu bagian cabangnya biar terlihat motifnya ya. Oke, Ru, mungkin kurang lebih dengan penanaman kemiringan seperti ini aja dulu ya. Gimana menurut Anda? Sederhana banget, tapi liuk-liukannya yang membuat saya suka. Tapi untuk yang satunya, ini keren banget ini kalau ini menurut saya ya. Oke, lumayan lah ya. Walaupun ini tergantung kita ngolahnya nanti. Nah, ini dapat bonus ini juga. Batang kayu yang kering, fosil. Oke, Mas Bro, hasil hari ini dapat ini ya, dapat dua jenis bahan bonsai yang sama, jenis bahan bonsai pucuk bulu yang karakternya lumayan lah ya. Oke, karena dari tadi udah cari kemana-mana nggak dapat-dapat lagi, jadi mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu saya akan berburu lagi di tempat lain yang lebih banyak lagi bahan bonsainya. Oke, jadi terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di perburuan konsep berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.